Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Seth kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Seth 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Seth hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan Seth masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Seth mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalaleel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalaleel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek.
dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet.